Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang kembali ke mobile channel ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah device dari BEHALF ya. Device ini digunakan untuk teman-teman yang mempunyai handphone namun tidak support dengan MHL. Apa itu MHL? MHL adalah Mobile High Definition, sebuah teknologi yang dapat kita gunakan untuk memproyeksikan smartphone kita, tablet kita, ataupun elektronik device kita lainnya ke televisi maupun proyektor ya. Jadi ini adalah sebuah solusi bagi teman-teman yang punya HP yang tidak support MHL untuk streamer ya. Jadi BEHALF ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang ingin menjadi streamer pemula ya, namun mempunyai masalah handphonenya tidak support dengan MHL. Jadi BEHALF ini sendiri dihubungkan ke konektor tipe Lightning, tipe Type C, dan tipe Micro ya. Ini juga bisa digunakan untuk Android maupun iOS ya, dengan power charge dan panjang kabel itu 1 meter. Terus kualitas gambar dan suara yang dikeluarkan itu gambar dengan resolusi 180p, 60fps, dan 60Hz. Ini bisa dikoneksikan ke Prism Live ataupun OBS kalian ya. Jadi sangat gampang kok, dan harganya juga relatif murah, sekitar 350.000. bisa kalian cek sendiri di Tokopedia. Oke, langsung saja kita koneksi ya, kita coba ya. Oke, sebelum kita koneksikan, kita buka dulu ya apa isi kotaknya ya. Wow, ini kabelnya yang kita dapat. Ini kotaknya biasa aja. Oke, ini user manual. Nah, ini gampang sih koneksikannya ya. Oke. Terus ini service center. Saya belinya 1 Mei kemarin ya. Nah, ini dia kabelnya ya, biasa aja ya. Ini koneksikannya. Oke, untuk lebih lanjut kalian bisa baca ya buku panduan petunjuknya ya, user manual. Jadi di sini ada instruksi-instruksi yang harus kalian ikuti ya. Pertama-tama di sini kalau kita menggunakan HP Android, kita harus ubah dulu ya mode kita ke mode debugging atau developer ya. Jadi masing-masing HP itu pengaturannya beda-beda ya. Jadi kalian bisa cari sendiri di internet ataupun YouTube ya, bagaimana sih caranya membuka atau membuat handphone kalian ke mode developer ya. Jadi di sini ada urut-urutannya, bisa kalian baca satu persatu, step by step. Oke, setelah kita baca, kita langsung saja ya. Oke, setelah kita baca petunjuk user manualnya ini ya, di sini kita punya HP realme. Jadi ini saya pakai HP realme 6 Pro ya. Jadi HP ini tidak support dengan MHL ya. Oleh karena itu kita pakai BEHALF ini agar bisa membuat capture atau mirroring HP ini ke aplikasi OBS maupun Prism Live kita ya. Jadi sesuai dengan user manual ini, kita harus mendownload yang namanya Drone Screen. Drone Screen ini bisa kalian dapatkan di App Store maupun di Play Store ya. Jadi ini gunanya untuk mengatur screen resolusi ataupun frame rate kita ya. Oke, setelah kita download, apa aja sih yang kita butuhkan untuk menghubungkan HP kita? Oke, selain dengan kabel BEHALF ini, kita juga butuh yang namanya HDMI capture. Jadi di sini kita pakai HDMI video capture ya. Ini ya, ini murah nih, harga 100 ribuan. Dia bisa menghasilkan mirroring yang kualitasnya 60Hz ya, bisa sampai ya. Jadi juga bisa, selain ini kalian juga bisa, kalau yang punya Elgato bisa dipakai. Jadi ini menghubungkan aja sih sebenarnya untuk video capture aja. Oke, setelah video capture, kita butuh yang namanya port hub ya. Jadi port ini lumayan lah. Sini saya pakai port hub yang 3.0 ya. Selanjutnya kita butuh yang namanya USB port Type C, karena HP-nya menggunakan port Type C, jadi kita pakai port Type C ini ya. Oke, setelah persiapan udah selesai, kita langsung masuk aja ya ke OBS ya. Kita buka OBS. Oke, setelah OBS kita buka, kita langsung saja ya. Kita langsung saja menghubungkan satu persatu. Yang pertama, ini ada power hub. Kita hubungkan powernya dulu ya. Ini kabel powernya dulu. Masuk sini. Setelah power, kita hubungkan ini ke HDMI video capturing kita ya. Kalau punya Elgato lebih bagus lagi sih. Nah, kalau ini lumayan sih, harga 100.000, kualitasnya udah bagus. Hubungkan satu persatu. Oke, selesai. Terus ini untuk ke, nah ini port Type C, tinggal colok aja. Jadi ini enak nih, bisa ganti-ganti. Kalau yang punya yang micro USB ataupun Lightning bisa langsung aja sih ganti. Oke, terus kita langsung hubungkan ke PC nya atau laptop kalian kalau menggunakan laptop ya. Oke, udah masuk. Terus ini kita hubungkan langsung. Terus nah, setelah kita hubungkan nanti ada transfer file. Terus mulai sekarang. Oke. Udah selesai, kita balik ke sini ya, OBS-nya kita setting ya. OBS USB virtual. Kalau belum keluar kita cabut lagi ya. Kita cabut lagi, kita colokin lagi sampai dia ngebaca ya. Transfer file mulai sekarang. USB video. Nah, ini udah selesai ya. Udah tercapture. Jadi langsung saja kita coba buka main Mobile Legend dulu ya. Nggak ada lag tuh, bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Kita update. Confirm. Oke. Kemana lagi dia? Untuk suara udah masuk ya. Updatean baru nih ya. Gila, baru berarti ini. Oke, untuk suara masuk. Nggak ada lagi ya. Lancar jaya. Terus kalau teman-teman nanti suaranya tidak keluar, nanti bisa kalian masukkan sini aja ya, masuk ke video capture sini. Terus kalian bisa di sini cek di audio output mode, kalian bikin aja capture audio only ya. Atur sini aja sesuai dengan. Oke, sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang tidak mempunyai HP yang support dan MHL, bisa kalian pakai produk dari BEHALF ini ya. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.